Halo sahabat Prodisisnya, gue welcome to my channel Xiaomi City Boy. So, kali ni kita nak buat apa pada konten kali ni? Aku nak buat memandangkan kita lah, kita kan partner baru. Okay. Aku nak mengenali Shara. So apa benda yang kau suka, apa benda yang tak suka. Oh. So that mean kalau aku, macam kau dah cakap benda tu tak suka, at least aku tak buat dah benda tu. Faham tak? Aku rasa kalau aku cakap kan benda tu aku tak suka, hang lagi nak buat benda tu. Maksud benda tu, kau dah kenal aku dah. Sebab aku akan buat benda yang kau tak suka. Yes. Kalau kau suka. Kan, buat apa nak buat benda yang aku suka. Kalau aku tak suka pula. Benci lah aku. Benci lagi aku. Itulah. Benda yang klise lah, benda yang klise lah. Ya. Okay. Nama penuh kau, aku sama sekarang tak tahu. Sebenarnya, kalau nak tahu tadi kan, kat ofis, dia pun tanya aku. Nama Pok Syami apa dia tahu? Aku pun tak tahu. Nama Pok Syami? Nama Ayah apa dia? Siapa tanya? Itu waktu time aku tengah lepok manis Pia. Sampai nak main bapak-bapak, nama dia bapak-bapak. Kan, nak tahu nama penuh hang. Muhammad Syahmi. Kalau tak nampak anak dia, asal nak nampak bapak dia. Bukan. Tak berjaya cakap aku nak bapak aku juga. Kakak, jangan nak cakap macam tu. Manis, tak pandai. Oh, tak pandai. Dah, okey. Kalau api pun nak, pandai bapak orang lagi. Ayah api, tengok ayah api bang. Ayah api, ayah api. So, benda yang pertama yang aku nak tahu, apakah nama panjang kau? Nama penuh aku? Ayu, ayu, ayu. Okey, okey. Ah, takkan tak tahu nama penuh aku? Eh, nama. Kalau aku dah tahu, tak buat tak tahu. Nama IG aku, nama IG aku? Farida Baharudin. Ha, tu. Kepala kotak. Farida binti Baharudin. Tu je nama aku. Tak ada nur, tak ada hidup, tak ada apa. Itu asal aku dengan selalu Pia panggil kau Izzati. Ya, dia selalu panggil aku Izzati. Farida Baharudin. Apa Izzati? Izzati. Tak ada. Nama orang tu? Nama aku Farida. Okey, kalau betul-betul nak asal Izzati mana lagi kan? Kau nama... aku nak santau kau pun lah. Guys, tolong guys. Sambil lah panggil Farida Izzati. Kenapa kau fikir apa? Aku panggil kau Farida. Bila aku panggil Izzati apa? Soft spoken lah. Mentak lah. Aku tak nak kena mengenal dengan nama Izzati. Engkau lah nak Izzati ke apa ke? Panggil kau tak dam je. Malas. Kalau panjang-panjang nak tengok. Weh, panggil lah Farida. Aku tak suka Farida. Odoh-doh lah, nu lah ni lah. Farida. Farida kalau kau tak suka, dah lagi lah. Okay lah, aku kenal kan. Nama aku Muhammad Syahmi bin Muhammad. Lali. Kau main-main dengan bapak orang. Kau main nama dia. Member kau dah lah nak take care bapak orang. Kau pula main-main dengan bapak orang. Aku cuba menekau je, aku tak tahu. Eh, kau pun tak kau. Nama kau fikir apa? Ada tiga je dalam dunia ni. Kau fikir salah satu. Sebab muka hang sesuai dengan macam tu, sebab tu lah aku test. Muka aku memanglah Syahmi kena. Yang muka bapak aku macam mana pula kau boleh teka-teka? Aku tak pernah tengok. Bin Muhammad Rizal. Oh, Rizal. Dah. Rizal. Syahmi bin Muhammad Rizal. Jangan mention banyak kali lah Rizal tu. Okay. Nak ejek-ejek tu mana? Nanti kalau ayah tengok mana mampu aku. So, soalan yang kedua lah. Still lagi klise. Apakah favorite makan dan minuman kau? Sebab makan. Kita ni buat je mengenali Farmi. Aku pun tak kenal kau macam ni. Aku memang tak kenal. Yalah, sebab tak buat. Yo, makanan favorite aku senang je. Aku suka benda yang berkuah. Wow. Mi celup. Yes. Mi kuah. Mi basah. Tak kisahlah janji. Mi basah. Janji dia berkuah. Itu je. And pada air pula. Hang pula makanan hang. Makanan. Kau pula tahu dah dekat konten kau dah. Itu lauk. Makanan tak ada? Itu lauk. Okey, kalau kau nak apa, kau nak apa? Nasi putih yang merah? Tak nak, tak nak mesti. Nasi putih, tak nak nasi putih. Nasi goreng. Okey, nasi goreng. Nasi goreng. Cina. Kampung. Benci kau. Aku nasi goreng ayam kunyit. Mana getah sebab hang tak favorite hang. Lauk ayam kunyit. Ya, dah mamanya asal Cina. Aku nak cakap. Kau sudah besarkan editor aku dah. Nak buat loading kau punya.
Jawab dah salah itu. Okay, so jawapan aku adalah nasi goreng ayam kunyit. Simple. Okay? Goreng kunyit senang ni. Senang lah. Goreng kunyit je. Tengok macam menu aku bekuk. Susah nak buat. Wah, lagi susah. Ya, sebab kita kena nak makan, kena lah susah-susah takkan. Macam kau, kau lain aku ni makan minuman. Okay, okay. Minuman. 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 Okay, kau teka. Teka hangnya? Ha. Okay, aku teka. Ha. Teka lah, bila teka. Teh ais. Salah lagi. Kau ni minuman. Okay, aku teka. Salah lagi. Teka kau. Nak cuba ni. Salah. Eh, begitu. Aku bawa apa minum tadi, kan? Lemon ice. Lemon kosong ice. Kosong-kosong lah. Ya, aku tak suka lemon tak ada gula sebab aku macam lain. So aku suka lemon yang fresh. Lemon kosong, yes. Ice. Okay. Tak apa-apa, boleh kena order dekat anda. Lemon kosong ice. Fresh orang tu suka tapi yang kosong. Ya, aku punya kau tak suka lagi. Tembikai. Malahan kau banyak suka. Banyak lagi kerja ini aku nak kena buat. Memang pun. Milo ice. Okay, Milo ice. Kenapa aku tak minum sangat? Sebab sekarang aku tengah kat susu. So bila kat susu, aku dah tak ambil sangat lah Milo Ice. Okay? So kita pergi ke soalan yang seterusnya. Kalau aku duduk dengan Mimi, kan? Kalau aku duduk dengan Mimi, aku akan order Milo Ice. Always Milo Ice. So Mimi bukan suami, eh? Faridah and Mimi. Ya, ya. Yeah. Yeah, bukan Faridah and suami, eh? Ya, yeah, bukan. Sibuk dengan jiwa yang orang. Okay. So soalan yang seterusnya. Okay. So kita pergi ke soalan yang seterusnya adalah soalan yang kedua. Dah. Kenapa dalam ramai-ramai AIT? Yes. Laki-laki lah yang tengah available. Kenapa kau still cheat dengan aku juga? Kepala otak. Ha? Adakah sebab rupa aku yang menarik? Adakah sebab badan aku yang sasa? Ni. Okey, okay, dah. Dia macam ni je. Kenapa aku dipilih untuk disingkan sebab Abah Alif? Tak ada sebab. Alah, memanglah disingkan sebab Abah Alif. Aku pun tahu benda tu. Aku pun benda sama. Tapi reason kau, macam mana kau boleh accept dengan benda tu? Kenapa kau tak, walaupun aku tak bangkang lah. Aku tak bangkang lah. Okay, Hantar tak ada sebab apa? Hantar tak bangkang. Oh, seorang sekarang tinggal soalan aku. Kau dah berdua kali tau. Konten kau tau. Okay, aku sebab sebab apa aku tak bangkang lah. Okay, soalan sebab apa aku tak bangkang. Sebab aku rasa macam bolehlah shoot dengan Hang. Sebab aku rasa macam Hang boleh shoot Hang free. Ya, gitulah. Okay, macam aku dah, yang aku nampak lah Faridah ni satu sebab minat kita orang sama, minat motor. So senang dia kalau nak ke mana-mana pun naik motor. Tak payah nak sewa kereta apa. Senang. And paling penting aku nampak dekat Faridah ni dia semangat lah buat konten. Dia semangat even dia punya view naik ke jatuh tu dia still semangat nak buat konten. Ya. Ya. Ikut eh puji dia. Aku nak puji dah. Aku dalam puji aku dah nak. Oh, hantar ikhlas lah ni. Tak, dalam hati aku. Eh, betul. Kenapa aku cakap ni? Ikhlas tu. Kau mandi-mandi. Aku tunggu muka kau dah. Ni. Sekarang ni. Macam aku cakap lah. Tadi dah macam semangat lah buat konten. So, dari situ aku nampak macam first boleh begitu sama. Sebab aku nak cari, aku tak cari orang yang betul-betul ada nama naik gila. Oh, nama nak cari nak naik. Kadang-kadang contohlah, nama dia dah ada. Tapi dia dengan kita tiba dia drop. Dah jadi punca beban dah kita. Better kita cari yang kosong-kosong sama macam kita. And kita grow sampai sama-sama berjaya. Sama-sama dikenali dia. Betul. Orang lah. So, that's why aku pilih kau. Orang okay? Punya fikiran open lah. Open minded orang kata. Open minded? Yelah, aku fikiran ni. Okay, so kita pergi ke soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya, benda-benda ni yang aku rasa macam aku nak sangat tahu daripada Hang. Okay. Apa benda yang Hang paling takut? Binatang yang Hang paling takut? Dia macam, benda ni membuatkan Hang rasa macam fobia lah. Macam apa? Tu. Binatang ke? Ya, binatang. Fobia? Yes, Hang rasa macam tak mau dekat dengan dia. Tak ada binatang yang fobia pun. Dia, even ular ke apa, dia bukan fobia. Dia memang ketakutan lah daripada kecil lagi. Ya. Yeah. Tapi dia tak pernah ada satu binatang ni buat aku rasa macam, aku ada satu situasi yang boleh kau buat aku. Ya, ya. Maksud aku macam itulah Hang cakap benda yang Hang memang takut pada dululah. Sudah. Lipas. Lipas dia bukan takut, dia pada geli. Dia bila ular, dia bila lipas ni, maaf lah kalau saya mencarut apa. Tapi benda ni realiti kan. Dia kalau jalan dekat lantai, dia akan jadi lipas. Tapi once dia terbang, dia akan jadi babi.
tepuk. Okey lagi. Ini kalau tepuk sekali dengan bau fikir ha. Oh, gila. Hai, lipat lah lipas. Lipas. Ular. Rimau. Kak Rimau tak ada cakap lah. Aku geli dah. Ayam. Ayam. Aku nak pernah ayam. Pupu tajam. Apa dia benda hantar aku ayam? Ayam, mimpi. Maksud nanti kalau contoh lah nanti bila hang kahwin bidi hang suruh tangkap ayam belakang rumah. Kenapa hang tangkap? Hang tahu dia apa tangkap? Aku cakap aku nak pergi belakang rumah. Ayam belakang rumah aku pasang aku beli belakang rumah. Macam tu lah kira-kira. So kepada bini saya akan datang, get ready lah untuk pergi kutip ayam sendiri. Ayam tu saya akan kejar saja, tapi saya takkan tangkap ayam tu, okay? So kita pergi ke soalan. Kau pula. Aku pula. Kau senang lagi. Kenapa yang ketakutan tu kau? Kau macam lebih kurang aku lah. Kau tak nak cacah aku ni. Sebenarnya aku tak mahu orang tahu pun aku takut pula. Daripada first aku masuk kan, aku tahu yang Kak Bella ni memang favourite ular. Kan dia gerai, memang orang kata majority lah suka dengan ular. So aku tak mau bagi dia tahu yang aku ni takut dengan ular. Aku bukan setakat takut tau. Kalau yang sebut perkataan ular pun aku jadi macam geri tekuk tau. Kau rasa kau sama macam mak. Mak aku? Kau tak? Kalau sebut ular pun dia ni, dia akan terbayangkan sisik-sisik ular. Yo, betul. Tak payahlah buat macam ni. Tak payah. So, kita pergi soalan yang seterusnya. Okay. So, tadi dah aku dah tanya aku pasal fobia tentang binatang lah. Binatang. So, aku nak tanya dalam soalan yang sama lagi. Okay. Tentang fobia juga. Tapi lain. Fobia dalam hidup. Apakah fobia yang kau paling takut sangat yang pernah ada dalam hidup kau, yang pernah kau alami dalam hidup kau? Boleh ceritakan sedikit pasal anda? Aduh. Tak kisahlah, sedih ke, takut ke, risau ke, everything. Sa, aku nak cakap yang mana? Banyak sangat kau fobia ni. Bukan! Okay, yang ni lah. Ha. Aku ni jenis yang susah nak, apa orang cakap? Ni pasal percintaan lah kita lah. Aku susah nak, apa, suka ke orang. Macam nak sayang orang tu lah. Kita boleh berkawan, boleh ni, tapi nak sayang orang tu susah. Tapi kan, aku paling takut aku ni, macam aku dah bagi sepenuh sayang kat dia, tapi dia tinggal aku, gitu lah. Sebab macam kat konten yang Abah Alif hari tu ada Kak Bella tanya kan, yang pasal yang ex tu, yang cerita pasal ex tu kan. Aku rasa orang je ex. So ex tu aku dengan dia 6 tahun kan. So 6 tahun ni? Ya. Dia, aku rasa orang tu je ex. So aku jadi gitu lah, faham tak? Dia jadi macam bila kita dah lama kan, so kena tinggal, bayangkan macam mana. Gitulah. So benda tu aku paling takut dia berulang okay, balik. Setiap kali kita nak terima orang baru, kita akan teringat. Ya, aku akan teringat lagi. Aku tu lah. Ya, aku macam boleh ke ni, boleh ke ni gitu. So aku takut lah. Pasti was-was lah, takut benda berulang balik lah. Yes, sebab aku tak pernah nangis depan family aku. Gitu lah. Pasal bercinta kan, macam bodoh gitu. Ya, yeah. So guys, kita kalau tengok Faridah yang macam ni yang gelap-gelap, kita tak tahu apa benda yang dia simpan dalam hati dia. Maybe banyak benda yang pahit dia simpan. Tapi kita boleh rasa salute dengan Faridah. Dia perempuan yang kuat. Dia berjaya menutupi semua kesakitan dia dengan senyuman dia. Okay, so respect kau dah. Baik lah. Okay, untuk okay, hang pula. Aku cerita-cerita kepala kau. Kalau korang cerita, mesti aku tak nak buat cerita ni kan. Ya, hang pencet layang lah ya. Macam fobia apa? Accident motor. Sebab hang pernah accident yang teruk lah. Accident aku tak pernah, accident yang gampang-gampang. Kalau orang cakap kecelakaan kereta ke atau aku langgar orang tak. Accident semua accident motor. Tapi accident tu yang buat aku rasa macam every time aku nak buat benda tu, aku akan fikir tiga kali. Contohnya macam aku banyak kerap jatuh corner. Jatuh corner, jatuh pasir. So aku memang gelenciang lah. Every time aku nak corner ke apa motor, aku akan fikir tak kisah lah, kering ke basah ke aku lah. Wish, tak boleh, benda ni dah pernah jadi kat dalam dulu. Jalan basah, jalan putih kan. Lepas tu, and then aku punya accident kalau aku tengok yang paru-paru semua ni. Semua accident buruk-buruk gila. Accident roket ni, 3 orang. Aku jatuh terserik belakang. Macam tu je, jatuh accident, kon jatuh. Macam tu je.
Tapi fobia tu, tapi benda tu pun nampak, takut lah. Dia nampak kelakar, nampak bodoh-bodoh. Tapi benda tu yang aku rasa dah hidup aku habis. Tak nak lah. Cukup lah. Sebab tu aku rasa macam kita main motor boleh. Tapi ingat lah, ada orang tersayang yang tunggu kat rumah. Betul. Jangan fikir macam kalau even kalau kau tak ada family langsung pun dalam dunia ni, sayang mak diri kau sendiri. Janganlah. Aku kalau boleh, kau tahu dalam doa aku, setiasa tu doa, jangan aku meninggal dalam keadaan ni macam tu. Weh, sama macam aku. Aku kan, sama macam kalau aku selalu teringat, aku tak mau mati dalam keadaan. Aku tak mau meninggal dalam keadaan atas motor. Macam aku tengok orang pun pada motor. Biasalah, motor presiden ke apa-apa ke. So, kita sama-sama doa yang kita ni dapat meninggal dalam keadaan Ustaz Khatimah. Okay? Betul. So, kita pergi ke soalan yang terakhir. Dah, simple question. Aku harap kau dapat jujur. Apakah harapan kau dengan partner Fahmi ni? Adakah kau rasa Fahmi ni akan bertahan lama? Ataupun buat sementara? Jujur aku tak tahu lah Fahmi ni boleh pergi sampai tahun mana. Tapi alhamdulillah lah takat sekarang komen-komen semua yang positif lah. Aku harap lah kita punya Fahmi ni memang, kalau tengok komen semua orang cakap fly high, memang aku nak gitulah. Kalau boleh kan, kita orang cakap apa, memang boleh beat lah kan dalam Fahmi tu. Haa gitu. Sebab dia pun punya fans kan gila-gila kan. So aku rasa macam aku nak eh, macam tu. So itulah harapan aku. Aku dah tanya aku okey. Aku kadang berbeza dengan orang, pendapat kita berbeza. Ada orang yang dia nak beat orang atas, macam aku tak. Macam aku sentiasa bersyukur dekat parit mana yang aku berada. So kalau taraf aku tu je, aku tak je lah sampai rasa macam nak beat orang atas. Cuma aku rasa macam aku jadikan dia inspirasi untuk aku sama-sama jadi. So tak ada lah macam sekarang kan, macam kami Phoenix kan, tiba Lufa aku naik kan. Tak ada, tak pernah terasa macam nak beat Fatin ke apa. Dia sekarang dia tengah berjaya, aku happy untuk dia. Tapi untuk aku rasa macam hati aku sabar sekejap, aku balik dendam. Aku naikkan nama aku dengan Farida, aku akan balaskan kau sampai dulu. Faham tak nama, tak ada terniat kan? Ya. Dia macam ni, benda ni dia berzaman ke tak? Zaman kau naik, zaman kau jatuh. Betul. Apalagi dalam bidang entertainment ni, kau dengan reda orang semua gitu. Betul. Sebab bukan maksud kau berada kat bawah, orang tak kenal. Orang still lagi ingat nama kau, orang still lagi sebut-sebut nama kau. So, bagi aku, ini semua pengalaman hidup kita. Kalau kita kat bawah, kita jangan lupa yang kita pernah berada kat atas. Kalau kita berada kat atas pun, kita jangan lupa asal usul kita pun betul berada kat bawah dulu. So, bagi aku dah, harapan aku lah untuk Fahmi. Aku harap dengan kita punya partner ni, dengan tak berapa nak sorry pun, tapi kita still boleh buat content together, still boleh commit, still jangan give up walaupun kita kat bill rendah ke ataupun orang tu cakap pasal kita ke, kita petikkan benda tu sebab kita nak berjaya. Kita tak nak mulut orang. Betul. Sebab mulut orang dia boleh bercakap, tapi dia tak nampak hasil usaha kita. Okay? Betul. Hanya kita je yang boleh buktikan kepada orang. Pergi mampus dengan mulut orang. Biarlah. Okay. So aku harap kita dua boleh keep rajin buat konten dan kita boleh berjaya sama-sama. And one day kalau andai kata kau dengan siapa-siapa sekalipun, kau akan digantikan ataupun kau akan back to Safwan pun, aku still akan support juga sebab kawan-kawan aku, semua orang kawan aku nak support each other. Betul. Okay? Kalau kau berjaya, bukan maksudnya aku tak berjaya, tapi kau berjaya, insyaAllah aku akan jadikan macam aku pun berjaya macam kau juga. Okay? So, cukuplah itu saja konten kita pada kali ini. Dalam konten ni ada sedih, ada yang suka-suka, ada yang benda kita tak tahu. Okay? Awal-awal gelap-gelap lah. Nanti tidak nak topik yang matang. Hujung dia bukan tak gelap, ada lemau. So, itu sahaja konten kita pada kali ini. Minta maaf dah kalau sepanjang konten yang aku terasa bahasa. Terima kasih kerana terasa apa pandangan pihak. Harap dapat dimaafkan sehingga kita jumpa lagi di next konten. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.